Alright, assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita nak buat DIY pasang ni. Ini aku punya throttle lah. Ni aku beli throttle, sarung throttle untuk motor. Aku punya motor Elegant lah. So throttle aku dah agak lusuh dah setelah beberapa tahun ni. 17, 18, 19, 20, 20. Setelah 5 tahun ni. Jadi kita akan tukar lah. Tak tukar, kita nak sarungkan je dengan sarung throttle ni. Okay, ni kalau korang nak tengok ni aku punya throttle ni. So dia punya getah tu macam dah mati sikit. Dan sakit juga lah tangan ni bila kita bawa motor ni. So dia dah kering. Dia agak sakit juga tangan. Walaupun kita bawa daily ride je. Dan tengok ni pun dah berkarat-karat ni. Kita akan tukarkan lah. Tak tukar, kita akan sarungkan je. Kita nak tengok boleh tak. Okay. Dan apa kita kena buat adalah kita kena buka ni dulu. Dia punya, dia panggil apa ni, stabilizer ni. Kanan dan kiri kita kena buka. Menggunakan Allen key ni. Buka dulu and then kita nak sarung. Kita tak nak buka pun throttle ni. Okay, jom. So ni kita gunakan Allen key saiz 6. Okay. So kita buka untuk ni. Bismillah. Okay, so kita akan masukkan sarung ke dalam portal kita dalam ni. Boleh muat, cuma benda putih dia nak kena letak minyak sikit lah supaya dia senang nak masuk ni. Kalau dia minyak putih ke ni, so kita kena sapukan dekat sekeliling portal lah. So guys, kalau korang dah masukkan separuh ni, korang masukkan minyak kat sini supaya dia licin lah. So lepas tu korang boleh tolak. Lain tu ni balance way. So kita pasang balik balance. Sebelah sini boleh mana tak dibuka kan. Aku rasa aku akan masukkan terus dah. Tak payah buka balancer ni. Terus dimasukkan. So, kita letak minyak. Hmm.
kita buka kita punya balancer. Okay, so sebenarnya korang tak payah buka pun balancer ni, boleh masuk terus pula, lagi senang. Ok, yang ni mungkin kena gunakan tenaga sikit lah, dan kena letak minyak sikit dalam ni. Dah settle, nampak? Lagi senang, tak payah buka pun. So aku dah pasang lah punya ni sarung. So yang ni nampak macam pendek sikit, sebab throttle ni macam pendek sikit. Yang ni macam panjang sikit. Yang ni ingat lah kalau dia okay lah. So lepas ni sedar kau nak pegang lah. So dia ada span sikit. Okay guys, alright, kalau korang rasa video ni bermanfaat, boleh share lah pada kawan-kawan lah. Alright, assalamualaikum.